Halo Sobat Ayamer, ketemu lagi dengan channel Peternakan Blurok. Kali ini admin akan membahas manfaat daun kelor untuk pakan ternak ayam dan unggas. Kandungan vitamin dan mineral pada kelor sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sering kita konsumsi setiap hari, daun kelor sangat mudah tumbuh dan perawatannya pun juga mudah, sehingga sangat cocok ditanam di areal halaman rumah, apalagi di kebun dan sawah pasti akan lebih subur lagi. Cara penyajian untuk ternak ayam dan unggas terbilang sangat mudah. Cukup pisahkan daun kelor dari tangkainya, remas-remas agar daun terpisah dari serat tangkai. Rendam dengan air mendidih selama beberapa menit, lalu campur dengan dedak dan siap diberikan ke ayam Anda. Perhatikan cara pembuatan pakan kelor di video ini. Ini. Lantas, apa manfaat dan kandungan dari daun kelor untuk unggas kita? Pertama, kandungan protein 2 kali lebih banyak dari kedelai. Vitamin C 6 kali lebih banyak dari jeruk. Vitamin A 4 kali lebih banyak dari wortel. Sementara kalsium atau Ca 4 kali lebih banyak dari susu. Kalsium atau Ca 7 kali lebih banyak dari pisang. Vitamin B1 dan B2 7 kali lebih banyak dari ragi. Wow. Polifenol 6 kali lebih banyak dari anggur merah. Waduh, anggur merah ya sobat ya. Asam folat 4 kali lebih banyak dari hati sapi. Vitamin E 4 kali lebih banyak dari gandum. Serat 2 kali lebih banyak dari gandum. Asam amino esensial 1,5 kali lebih banyak dari telur. Zat besi 25 kali lebih banyak dari bayam. Manfaat daun kelor untuk unggas puyuh dan ayam: menurunkan tingkat stres pada puyuh dan juga ayam Anda di peternakan. Biasanya ada stres kandang juga ya, selain suhu dan perubahan iklim. Mengurangi kadar lemak pada tubuh unggas dan menghindari dodolan. Meningkatkan kinerja jantung sebagai antioksidan dan mengeluarkan racun di dalam tubuh, dan mencegah kerusakan hati pada unggas, juga kerusakan ginjal pada unggas. Berikutnya, manfaat kelor adalah meningkatkan produksi telur, menyembuhkan penyakit splenomegali, yaitu terjadinya pembekakan pada limpa, mempercepat produksi sel darah merah, memperkuat sel-sel telur pada unggas sehingga produksi tetap optimal. Berikutnya, manfaat daun kelor adalah membantu mengurangi stres akibat lelah kandang. Nah, sobat ayam semuanya, demikianlah beberapa manfaat kelor untuk unggas, puyuh dan ayam. Pemberian rebusan air dapat diberikan pada unggas segala usia. Daunnya pun juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Oke, sobat ayamer, apabila sobat ayamer suka dengan video semacam ini, suka dengan penyajian video semacam ini, silahkan subscribe, tekan loncengnya, dan juga bagikan video kita ke sosial media Anda agar semakin banyak yang terbantu untuk mendapatkan tips-tips mudah untuk beternak ayam. Produksi channel Peternakan Blurok. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ternak ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.